Direktur stasiun TV swasta yang hobi buat hoax dan SARA diciduk polisi. Jajaran anak buah Kombes Hengki Haryadi berhasil meringkus orang yang hobinya membuat konten hoax dan SARA pemecah belah bangsa. Polres Metro Jakarta Pusat menangkap seorang direktur televisi swasta terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong atau berita hoax dan SARA. Kabar penangkapan seorang direktur swasta ini dibenarkan oleh Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Setiokos Haryanto. Aktual TV merupakan kanal YouTube yang sering mengunggah konten hoax. Direktur televisi swasta tersebut diamankan bersama dua orang staf di Bondowoso, Jawa Timur. Masih dari wartakotalive.com, mereka saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Jakarta Pusat. AKBP Setio tidak menjelaskan secara pasti terkait dengan bentuk penyebaran berita bohong yang dimaksud.